Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Jadi sekarang kita jelaskan lagi untuk cara melobangi smoke ring secara manual. Artinya seperti ini. Kita gunakan gunting. Gunting yang tajam ya. Jadi kita pasang adalah smoke ring ini. Ini ringnya, ini smoke-nya. Jadi kita masuk ke sini. Jadi posisi kita untuk melobangnya seperti ini salah. Jangan seperti ini ya. Jadi melainkan ini akan kita putar, kita balik seperti ini. Lalu kita lobangi. Lobangi secara bulat ya. Nah, seperti ini jadi ya. Kalau seperti ini salah. Jadi tidak rapi kalau kita lobangi dari dalam. Jadi harusnya kita lobang dari luar kalau secara manual. Oke, gini ya. Kita potong dikit. Seperti ini ya. Itu. Jadi bulat ya. Bulatannya ya. Lagi. Nih. Jadi ngepas ke bagian sini ya. Untuk bulatannya. Coba lagi. Ini ya. Jadi pas ke bagian pinggir-pinggir ini. Kita harus jari kita seperti ini. Nah. Ini ya. Tuh. Jadi kita paskan di bagian pinggir, lalu kita bulatin. Bulatin ya. Gini jadinya. Kita lanjutkan. Lagi. Nah. Gini ya. Jadi pas ya bagian pinggir ya. Jari kita harus di bagian bawah seperti ini. Ini ya. Di sini ya. Jadi posisi jari kita jangan di sini. Kita harus di bawah gunting. Ini. Jari kita di bawah gunting agar tidak kena gunting. Ya. Jadi harus ke bawah ini ya. Paham ya? Jangan di sini ya. Harusnya di bawah gunting. Di sini. Jadi kita putar seperti ini. Kita lanjutkan. Ini ya. Tuh. Seperti ini ya, di sini ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Lalu untuk ringnya, bagian ini adalah ring, ini smoke-nya. Jadi smoke ring jangan seperti ini, salah ini. Kita harusnya kebalik bagian sini. Kita paskan, langsung kita jepret. Lagi. Ini ya. Ini ada sela-selanya. Lalu kita letak lagi. Jepret. Lagi ya. Jepret. Jepret. Jadilah seperti ini ya. Ini ya. Seperti ini jadinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan bagikan juga videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain. Oke, terima kasih. Salam Tutorial Gorden.